Pak Kapolri, ini jalan lintas Sumatera dari kemarin terpantau macet hingga 12 km. Ini kendalanya apa ya, Pak? Baik, jadi khusus untuk wilayah Sumatera, khususnya wilayah Palembang ya, Palembang di sana, itu ada potensi genangan air, sehingga kemudian ini mengganggu proses perjalanan. Jadi ini yang kita coba untuk kita urai, sehingga gangguan alam ini bisa teratasi sementara. Kita atur mana yang kita berangkatkan, karena sempat dua arah, jadi kita buat pergantian. Ini juga kita harapkan segera bisa teratasi. Antisipasi kepadatan di rest area, Pak Uli.